melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Rupanya ia ingin mewujudkan cita-cita Sang Panji Banihyun yang belum terlaksana sampai beliau wafat. Ampun Gusti Prabu. Kalau Kaisar Yuwulo tidak mau memberikan pengakuan pada Brengkatuni, tidak mungkin Pamotan Rani melakukan tindakan kekatah itu. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Kaisar Yuwulo yang merestikan bebasan negeri Suwarna Bumi dari kekuasaan Majapahit. Alasan lain adalah karena Wirabumi putra Ramanda Hayambuwa. Ia merasa paling berhak daripada aku yang hanya seorang menantu. Meskipun seharusnya ia memahami bahwa istriku putri Permaisuri, sedangkan ia terlahir dari seorang selir. Bagaimanapun juga, dia telah merongrong kelibatan Majapahit. Apalagi akan kalian laporkan?